channel Sally Room. Room, room, room. Annyeonghaseyo, cinggeri, selamat datang di channel YouTube Sally Room. Jangan. Balik lagi bersama aku Sally yang akan mengunboxing album-album lagi. Yes. Yang seperti kalian tahu, aku sangat menyukai mengunboxing-unboxing album. Dan pastinya kali ini aku tidak sendiri, aku ditemani oleh teman tercintaku. Yaitu teman pembawa keberuntunganku. Mereka beli aja hutang. Coba kita cek dulu ya keadaan teman aku ini gitu. The Bluetooth device is ready to pair. Hai semuanya. Gitu. Ini gak apa-apa kan suaranya ya, Zara? Suaranya aman kan? Oh my god, yes. Yang seperti kalian tahu, komik lunas hutang ini bisa membawa keberuntungan pada saat aku mengunboxing album. Gitu. Nah, kalau misalnya kalian baru di sini lihat unboxing album aku memakai mic ini, pastinya kok, oh mau pakai mic aja. Oh tidak. Kak, aku itu selalu memakai sistem ala idol-idol Korea gitu, di mana mic-nya ada di sini gitu. Gimana tuh Kak caranya? Gampang banget, gampang banget bestie. Nih sekalian tutorial mic kali ya. Ini seperti biasa kalian bisa membeli mic lunas utang yang merknya apa aja, kalau aku yang murah meriah menggema seluruh dunia gitu ya. Tapi kalau misalkan lakbannya sendiri, kalau bisa yang lakban hitam, karena di warna hitam ini kita bisa menangkap gitu ya. Ada radar-radar. Dimarahin dunia gak tuh gue barusan tadi? Enggak, bercanda ini. Tapi yang kayak serius gitu ya. Ya dengan lakban hitam ini kayak bisa menangkap bias kalian untuk datang ke rumah gitu. Ada energi-energi yin and yang memperkuat dan memperhalus. Apa ya maksudnya ya? Pokoknya ini ya gitu. Sebelum aku mengenalkan dari mana album ini berasal dan album apa yang akan aku unboxing, aku mau nempelin ini dulu, oke? Okay? Pertama di ini, sini. Ya ini ada gunting, abis itu, aduh, nggak ada gripnya. Nih, ini segini dulu pokoknya. Sekitar segini lah. Abis itu tempel. Tempel. Gitu. Ini segini ya, pokoknya tempelnya itu jangan ke rambut lain, ke kena wajah kalian gitu ya. Ini karena ini kan masih agak kurang kenceng, jadi lele, ya itu kan down to earth ya. Nih, nah gini. Ya, ini kan karena nggak nempel ya, guys. Jadinya dipererat tuh. Pererat. Gimana caranya, Kak? Dengan cara dikelilingin. Ke? Ya. Gini, gitu. Aduh. Ya, habis. Ya. Ya, habis. Ya, pokoknya sebenarnya intinya gini, sebenarnya perlu dipererat lagi sih guys, tapi saya nggak bisa ya. Kayak gagal maning deh ini ya. Bentar dulu. Nah, gini aja deh ya. Nah, ini kayaknya agak lebih erat sih. Oke, bisa. Ini untuk apa ya? Konten apa sih ya? Kan ini bisa, ini bisa, ini. Ini tinggal di ini aja. Bisa gila. Nah ini karena tadi kena rambutnya jadi di sini. Agak kepipir deh naik ke atas. Oke? Okay? Kayaknya udah lumayan aman ya, tapi aku gak bisa terlalu bereaksi. Jadi kayak aku menjaga reaksi juga deh. Sebenarnya excited tapi gak excited. Mari kita challenge gitu. Oke, okay. Kali ini aku akan mengunboxing album Stray Kids lagi. Dan ini dia albumnya. Tara! Ini dari melodiary_com ya, melodiary.com. You're online K-pop star. Thank you for shopping with us. Ya ampun, ini kayaknya sebenarnya kan ini album Stray Kids ya, tapi dia tahu loh ini. Haechan. Tahu kalau misalkan aku juga biasa tuh Haechan. Oke, ini adalah saset album Stray Kids and Christmas Evil dan kita lihat apakah aku masih bisa mendapatkan Bangchan
dosen Bang Chan megang megang buku karena dari kemarin tuh belum ada gitu. Kali ini aku kembali lagi di mana aku pengen album apa photocard. Semenjak yang terakhir itu Hyunjin Ketek tuh datang ya. Kenapakah Bang Chan megang buku bisa datang ke rumah? Mari kita lihat. Dan buat teman-teman yang pengen album Shaggy's Christmas Evil juga atau merch K-pop lainnya, album-album lainnya, bisa banget langsung ke Instagramnya ini, melodiary_com. Di sini, ting, tuh ini dia. Tuh mana adminnya ramah, baik gitu. Jadi fast respon, kalian langsung aja ke Melodiary. Oke? Langsung kita lihat ini packingnya, dia udah packing khusus gitu, keren ya kardusnya, udah ada namanya, keren deh. Aku suka deh kalau misalkan dari packing kardusnya aja tuh udah niat gitu loh. Menggema banget deh suaranya, sari-sari menyari strawberry. Bismillahirrahmanirrahim. Tara, ini dia albumnya. Gak kelihatan kan Kiala, masih di bubble wrap. Aku masih menjaga ini aku ya, ekspresi, karena takut lakbannya lepas gitu. Dan tadi apa namanya, ada yang nanya di TikTok, Kak, tutorial lepas lakbannya gimana? Oke, nanti akan aku buat di TikTok, jadi kalian cek TikTok aku aja sekarang. Kalau misalnya sekarang udah di-upload nih videonya, mungkin udah ada ya di TikTok aku. Ini ada thank you card. Terus ini ada apa nih? Ada stiker Stray Kids. Ada stiker Stray Kids. Lucu. Terus ini benefit dari limited album. Dan ini juga ada dua-duanya. Oh my god. Okay. Ini dia guys, albumnya. Oke, sebelum ke album aku mau liatin ke kalian, ini adalah benefitnya ya. Ini kayak mini poster yang warna hijau, ini yang temanya yang basketball, gini ganteng-ganteng banget gak sih? Ya ampun, belakangnya gini, kayak pumpkin. Cakep banget loh, ini beneran aku suka banget foto yang ini. Kayak mereka kayak vibesnya, themenya kayak young, wild, young and free gitu loh. Cakep banget. Love you all. Kalau kalian salah satu jodoh aku di sini. Maaf. Terus ini jadi tuh dapat limited photocard. Ataukah untuk semua album aku juga kurang tahu. Kalau kalian setahu aku ya kayak untuk yang limited album doang makanya dapat photocard ini. Tapi kalau misalkan kalian kalau aku salah boleh tolong dikoreksi di kolom komentar di bawah ya. Dan ini ada photocardnya. Nih tuh ada Bang Chan, Lino, ada Changbin, ada Ayang Uang, ada Han Jisung, ada Felix, ada Sengmin, ada Ayen. Ini sesuai umur ya. Nah kita mainan yuk. Kita acak. Siapa yang nolongin aku kalau aku jatuh di perosotan waterboom gitu. Kita lihat 1, 2, 3. Siapa nih? Takut banget lah katanya Bondol Maya. Dia posesif ya, gak mau member live ya sih. Oke, sekali lagi. Ketagihan. Ini aku beneran literally, kalian lihat kan kocoknya aku enggak ngada-ngada kan. Literally perbandingannya 1 banding 8 itu berapa koma ya? Enggak ngerti itu. Udah lupa. Siapa yang suka beliin martabak malam-malam ya? Kalau guru romantis banget ya kan. 1 2 3. Siapa nih? Bang Chan. Dia Libra men, aku ngerti banget karena dia emang baik, hatinya baik, sahabat ENFJ. Untuk yang warna merah sendiri juga sama, isinya juga sama. Dapat photocard juga, apa namanya?
kalau nomor WhatsApp mungkin dikerok dulu ya, nggak ada yang tahu. Sama, dan ini untuk warna merah tuh posternya posenya beda. Kita lihat, look at them. Aku kayak pengen nyempil di sini, kayak mungkin jadi hiasan pohon Natal juga nggak apa-apa. Asal satu frame sama mereka gitu, ngerti nggak? Tapi nggak sih, dan ini untuk belakang ini. Oke. Aduh, suka banget deh mereka kalau yang tema-tema sweet gini tuh kayak suka, dan ya terbukti lah Stray Kids bisa melakukan semua istilahnya, semua konsep mereka bisa melakukannya dengan baik. Stray Kids all everywhere all around the world gitu loh. And the stay, yes. Oke, langsung aja albumnya. Dapat siapa ya? Oh my god. Melakukan ritual memanggil gitu ya katanya, dengan cara menyemprotkan ke albumnya. Sekarang aku mau yang warna merah dulu, karena biasanya aku unboxing yang warna hijau dulu gitu loh. Ini yang nih, kita semprot. Terus kayak gini. Oke. Ada siapa di dalam sini, dan siapapun itu aku seneng. Mungkin semoga aja yang belum aku punya gitu, jadinya kayak nggak double. Tapi siapa gue yang I'm happy with that. Siapa ya dalam ya? Mungkin Lino, Bang Chan. No Bang Chan, nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu Lino Bancan. Gak ada yang tahu. Tapi kayaknya sekarang aku udah gak sejago dulu deh buat nebak-nebak. Oke, nanti aku ngeliat dulu ini dimasukin ke dalam dulu, karena dia di pintu ini ya fotokartnya. Oke. Terus ini untuk yang warna merah lucu banget. Warnanya kayak gini, sangat menyatu dengan kayak konsep itemnya gini ya. Terus dari CD-nya aja tuh kayak lucu banget. Ya nggak sih? Nah ini tuh kayak isi albumnya sama kalau nggak salah, dari warna merah sama warna hijau, cuman lebih ke perintilannya gitu, yang limited lebih banyak gitu. Nih foto-fotonya cakep banget. Tuh. Wah! Cakep banget. Tuh kayak mereka konsepnya banyak banget tapi tetap looks good gitu in every concept. Tuh Lion, liat Lion ganteng banget. Oke, bukan mainan. Siapa yang tiba-tiba kayak aku ini sendirian ya ceritanya di taman. Ini kasih-kasih ini ya, kayak gambar-gambar gitu ya. Aku sendirian di taman. Abis itu aku lagi galau gara-gara ceritanya ya, mantan aku tuh putusin aku gitu, aku berlari ke taman. Terus kayak aku menangis di pinggir taman, terus aku nanti belum kenal sama salah satu member ini. Ceritanya tuh nanti kayak stranger gitu ya kan. Aku kenal, terus tiba-tiba dia ngasih tisu gitu, lu siapa? Siapa? Satu, dua, tiga. Han Jisung emang bener-bener datang ke hidup gue tuh sering banget. Han Jisung tuh hatinya baik sih. Langsung aja kita buka. Dapat siapa ini? Oh my god. Wang Hyunjin. Enggak bisa yang ngelihat aku sama yang lain dulu. Ini posesif ya. Laki-laki ini loh. Darling, I love you. Padahal aku lagi mau nunjukin ini stiker. Ya, dapat stiker yang gak bakal aku pakai, yang bakal aku simpan selamanya. Terus ini satu lagi, harusnya ada satu lagi gak sih? Oh iya, satu, dua, tiga, ini siapa? Cumin! Dapet Cumin! Oh my god, oke, dapet lagi gak? Oh, gak ada. Jadi stikernya cuma satu ya, dan dapat dua photocard. Oh my god, tebakan aku salah. Aku kemarin ini salah gitu. Tapi dapat Changbin dan Hyunjin. Oh my god. Salah.
Oke, okay, apakah mungkin di album seri berikutnya ini Han Ji-sung dan Bang Chan dan Lino. Ya, Bang Chan dan Lino. Aku masih lanjut. Oke, okay, terima kasih udah datang ke rumah. Langsung kita lihat Bang Chan Lino apakah di sini ya. Kita lihat perbedaannya di album yang limited ini ya. Dan kalian tahu kalau misalkan sering itu kemarin tuh ngumuminnya limited dulu, yang standar tuh malah habis itu udah beberapa minggu kemudian atau beberapa hari gitu baru ngumumin ada album yang standar seperti itu loh. Kita kebawahin dulu photocard-nya. Oke, ini kalau misalkan yang limited warnanya hijau dan isi albumnya sama ya fotonya ya. Pokoknya cakep-cakep deh. Cakep-cakep banget. Tuh. Cakep-cakep banget. Dan ini warna hijaunya. Jadi dia sistem kayak buku gitu sih. Overall sama. Dan langsung aja kita lihat. Dapat siapa loh? Nih, yang beda tuh perintilannya aja nih. Dapat kayak stiker yang kayak versi member gini loh. Tuh lucu banget. Dan ini bisa kayak dicopotin gitu. Tapi sayang banget gak sih? Gak bakal aku pakai. Aku dapat yang dapat stiker ini juga. Terus ini dapat kayak thank you card gitu. Tuh lucu banget ini ada writing hand dari member-member Stray Kids, ada surat gitu di belakangnya gitu. Satu, dua, tiga. Siapa nih? Ini siapa? Changbin aku lengkap. Oh my god. Yes. Yeah. Changbin. Terus satu lagi dapat siapa ya? Baru satu. Biasanya tuh sedikit 3 photocard tapi kali ini cuma 2 ya. 1 2 3. Hyunjin. Oke, okay. Oh my god, jadi ini jatuhnya set gak sih? Hyunjin ini? Oh my god. Ya gak sih? Wow. Apakah ada yang lain? Soalnya ini belakangnya tuh beda, ada yang merah sama hijau. Soalnya aku juga yang bukan kayak tahu banget yang potokan gitu. Kalau kalian tahu bisa boleh komen di bawah. Kalau ini tuh, oh ini beda ya? Dari bajunya beda sih. Tuh. Tapi ini dapat Changbin satu nih, Hyunjin satu. Wow, aku dikelilingi Abin dan Hyunjin. Oh, makasih banget loh. Oh my god, oh my god, oh my god. Oke, cinggudul, mungkin begitu saja unboxing aku hari ini. Dan special terima kasih untuk Melo Diary yang sudah memberikan aku album ini. Dan buat teman-teman yang mungkin pengen ikut PO album-album lainnya atau mau beli album Stray Kids, mungkin next comeback gitu ya. Atau mungkin nanti beli merch juga bisa langsung ke melodiary.com di sini. Langsung beli sekarang, cinggung isungan, kajak! Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Terima kasih, anjong. Bye-bye.